Komedian Tukul Arwana merupakan sosok yang mempertemukan artis Lesti Kejora dan Rizky Billar. Tak ayal, saat Muhammad Leslar Al-Fatih Billar lahir, dia juga bahagia. Sayangnya, Tukul Arwana belum bisa melihat secara langsung karena kondisinya masih sakit. Selain dari itu, Lesti Kejora dan Rizky Billar juga belum membawa BBL ke hadapannya. Memang, Lesti Kejora dan Rizky Billar pun menikah bahkan sudah dikaruniai seorang anak berjenis kelamin laki-laki yang dinamai dengan Muhammad Leslar Al-Fatih Billar. Namun sedari anak itu lahir, Tukul Arwana belum pernah bertemu dengannya. Mengingat kondisi kesehatannya masih perlu perawatan yang intens, diketahui Tukul Arwana didiagnosa dokter menderita pendarahan otak. Oleh karena itu, kini Tukul sudah lama tak muncul di layar kaca karena harus fokus pada kesehatannya. Dengan kondisi ini, banyak artis yang berencana menjenguk suami mendiang Susiana ini. Tak terkecuali pasangan selebritis Lesti Kejora dan Rizky Billar. Meski demikian, Tukul yang kini kondisinya disebut-sebut semakin membaik sudah tahu akan kehadiran cucunya, anak Lesti Kejora dan Billar. Reaksi Tukul Arwana saat lihat Muhammad Leslar dari kejauhan dibeberkan oleh manajer Rizky Kimon. Dijelaskan, Bella Tukul Arwana merasa terharu melihat cucu lakinya yang memanggilnya dengan sebutan Mbah itu. Bahkan Tukul menjadikan Muhammad Leslar sebagai salah satu penyemangatnya untuk sembuh dari sakit. Respon Mas Tukul saat menonton itu ya pasti sedih tapi bercampur senang. Yaitu salah satu penyemangat Mas Tukul buat sembuh sih, kata Rizky Kimon, manajer Tukul. Memang, manajer Lesti Kejora dan Rizky Billar sudah pernah menghubungi pihak Tukul Arwana untuk bertemu, namun hal itu belum terrealisasi. Melansir dari salah satu pemberitaan terpercaya, Rizky Kimon mengatakan Lesti dan Billar berencana menjenguk Tukul minggu ini. Mas Billar sama Mbak Lesti itu saya lupa minggu-minggu ini apa minggu depan, ujar Rizky Kimon. Kemudian Rizky Kimon akan mengatur ulang jadwal Lesti dan Billar untuk menjenguk Tukul Arwana. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.